kita lagi kunjungan di Solo 3 ditemani Pak Wali. Dan Pak Wali tadi memprovokasi saya, Pak Gub sarapan dulu. Sarapannya di mana? Di Soto Kesambi. Inilah sotonya, tidak terlalu besar. Ya, tidak terlalu besar. Dan Pak Wali Kota lagi punya program sehari nggak makan beras. Betul. Nggak makan nasi. Hari apa, Pak? Ya, terserah. Terserah, Pak. Pokoknya nggak makan nasi, Pak. Pokoknya lagi masukin nasi. Ya. Sehari, loh. Sehari aja. Sehari aja atau tiap hari? Iya, kalau saya sudah tiap hari, kalau saya, Pak. Oh, udah tiap hari, berarti ya. Yang punya Pak Wali ada nasinya. Jadi udah nggak makan nasi, ya? Ya. Pantas guru. Ini sotonya, soto ayam. Dan yang unik dari sini, nah ini sebenarnya biasa krongkong, sih, tapi Pak. Ada kerongkong. Kerongkong. Ngerti kerongkong ora kowe? Kerongkong itu ndok ndok prematur. Uritan. Ndok prematur ini uritan ya lo biasanya. Oh, ini yang unik, ini adalah soto pakai acar. Ini soto gaya Solo Tigo. Oke, Pak Icip bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana komennya? Rasanya? Soto. Lauk yang paling enak. Kalau orang Jawa makan tidak ada kerupuk nggak enak. Ya. Ini produk Solo Tigo juga. Dan ini karak. Kalau mereka nama jenis? Karak. Oh karak. Pancuran itu, Pak. Iya. Pancuran. Karak.